Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini ikutin aku yuk. Kita jalan-jalan ke Museum Sang Nila Utama Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 194, Pekanbaru. Museum Sang Nila Utama pertama kali didirikan pada tanggal 9 Januari 1991. Museum ini mengumpulkan dan menyimpan warisan-warisan serta mengoleksi yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau seperti miniatur candi dan masjid, koleksi mata uang, berbagai jenis keramik dan permainan tradisional Riau, pakaian adat dan batik, alat musik dan foto-foto tokoh dari Riau serta sejarah terbentuknya Provinsi Riau. Daripada kalian penasaran apa-apa aja sih yang ada di dalam Museum Sang Nila Utama Riau, yuk ikutin aku masuk ke dalam sambil belajar. Check it out! Nah, sebelum kita masuk ke tempat bersejarah ini, kita diharuskan membeli tiket yang harganya cuma Rp2.500 aja loh. Di bagian ini kita bisa melihat beberapa deretan foto-foto tokoh yang pernah menjadi kepala daerah di Riau. Sedikit penjelasan yang saya ketahui, di sini bisa kalian lihat beberapa mata uang yang digunakan saat zaman sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Di sini ada beberapa senjata yang digunakan pada zaman penjajahan. Dan di sini ada piring-piring serta teko-teko yang bersejarah digunakan oleh presiden pada zaman abad ke-20. Oke, kita lanjut. Di pojok ini terdapat beragam informasi tentang pengeboran minyak yang disajikan. Baik yang terpampang di dinding maupun dalam bentuk maket yang dikemas dalam bentuk kaca dan diletakkan di atas meja. Dan terakhir, di lantai bawah ini kita dapat melihat berbagai macam jenis artefak, alat musik tradisional, permainan tradisional, serta pakaian adat dan batik. Kira-kira begitulah isi dari Museum Sang Nila Utama. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum.